Oke, so guys, balik lagi bareng gua dan Dirmulana di game WoW ya, World of Warship. Yang mana ini World of Warship berkolaborasi kembali dengan Azure Lane, yaitu Azure Lane yang ke wave kelima ya, berarti yang kelima nih. Nah, sebelum itu gua mau bilangin dulu ya, bahwa ini gua pakai batik nih ini. Karena bentar lagi tuh sholat tuh, itu jam 17.39 ya. Bentar lagi mau maghrib ya. Dan ya begitulah. Selanjutnya gue akan memberitahukan kalian kapal-kapal apa saja yang ada pada wave kelima kali ini ya. Nah ini dorm buat ini ya, bisa kalian dapatin di Steam secara gratis ya. Kalian cukup pergi ke Steam, terus World of Warship-nya, terus kalian klaim dan ikuti juga komunitasnya, silahkan ya kalau mau ikut. Nah itu lumayan juga, itu kalau nggak salah itu dapat apa itu ya, dapat voice pack atau dapat kontainer Azure Lane, gue lupa juga tuh apa dapat. Nah di shop kita bisa tahu di sini ada Cesire, ada Dornquake atau siapa gitu, gue lupa juga ya namanya nih, tapi siapa namanya, Tashoe. Nah di sini kebetulan juga Dunkerku gue udah kelar ya, jadi ya begitulah. Nah di sini kalian klik aja nih, terus selesaikan percakapannya, nanti itu dapet tuh challenge-challengenya tuh dari Cesire, dari ini ya kan, dari siapa namanya, Colorado, ini Dunkerku sama Prince Heinrich ya. Prince Heinrich lumayan tuh dapatnya itu. Kalian bisa dapat komandan Dongkur sama ini juga beserta skinnya, terus dapat lumayan, terus dapat lambang Azure Lane, lambang Manju juga, dan masih banyak lagi ya. Dan di sini juga ada Azure Lane Battle Maiden of the Sea ya, premium container, yang dimana itu isinya itu adalah ini skin siren ya, skin siren yang ada batasnya. Dan di sini ada voice pack untuk commander ini ya. Oh ada 29 commander ternyata ya. Oh seperti itu. Oh banyak cuy. Oh ada Enterprise antara mereka bertiga terlebih dahulu, terus lumayan sih. Cuman harus dapetin kapal ini. Yang susah itu. Di sini juga sama, ini 5 kali, ini 10, ini sampai 25, dan di sini ada paketan juga, kalian bisa dapetin seluruhnya ya. Itu seharga 32.500. Itu berapa duit tuh? Berapa duit tuh, Bang? Hanya 2 juta, Bang. 2 juta, Bang. Ya sekitaran hampir 2 jutaan gitu ya. Dan di sini 41, oh ini Azure Lane anu nih, paket tim Cesire. Di sini tim Heritage. Di sini oh ini satuan ya, satuan 11.000, 12.000. Silakan yang ada duit silakan beli ya. Littorio, Yukikaze, Montpelier ya, adiknya si ini ya, Cleveland. Dan di sini Azure Lane container kita beli ya. Dan ini gua udah beli 2 kali. Isinya apa Bang? Isinya itu lumayan juga buat koleksi-koleksian aja. Enggak kapal, kapal enggak ada di sini ya. Nah, setelah itu kalian kalau kalian udah meng-ACC tadi itu, nanti itu ada event-event misi-misinya. Nah, di sini kebetulan gua udah ini ya, Cesire mission udah komplit nih. Nah ini event utama nih, itu Commander Dunkerku ya. Mana itu dia dapat skinnya dan komandan kapalnya, dan kapalnya ini kapal premium ya. Dan di sini ada juga Azure Lane, logo Azure Lane-nya, terus dapat Azure Lane container juga. Terus kalau kelarin ini, nah ini minimal sampai di sini guys, sampai poin 4 ya, buat dapetin manju guys. Sisanya bawah sih nggak penting guys ya. Dan di sini ya nggak penting juga, palingan cuman Azure Lane container doang. Ini juga sama, palingan sampai Azure Lane container doang. Ini juga sama,
Nah, terus Azure Lane Container itu isinya apa, Bang? Nah, untuk Azure Lane Container itu isinya itu ada beberapa macam. Semacam skin tadi itu, skin Siren, terus sama ini, apa sebetulnya itu? Nih, ah ini. Wow, gua dapat ini cuy. Nah, ini nih. Dapat Ayanami, dapat Kongo, terus dapat si ini Prince Eugene. One year Prince Eugene. Hara. Ini buat apa nih, Bang? Ini buat ini koleksinya. Itu tulisannya koleksi, cok. Nah, tapi seenggaknya lumayan lah buat koleksi gratisan juga kan. Nah, ingat ya, ini kalian harus klaim aja guys, lumayan cuy buat kenang-kenangan gitu kan. Ya mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari gua. Mungkin kita in game ya, kita coba pakai kapal ini. Oke guys, kita masuk in game-nya. Di sini gua pakai kapal aircraft carrier ya, yang itu kapal ranger ya. Kapal ranger ya, karena gua suka kapal aircraft carrier yang Amerika gitu. Ini apa nih? Percival. Oh, anjir, tier 8 cuk. Ini Cekalup Weser dan Aoba Afir Mutsuki. Oh, AL Yukikaze. Prince Hairins pun juga ada itu di tadi. Ngomong nih, kenapa sepi? Biasanya itu 12 kapal anjir. Mari kita berangkat. Tapi sebelum itu kita coba dulu ya klaksonnya. Oke, itu tandanya kapal mau berangkat guys. Wah, kapal sedang badai guys, badai hujan. Berlayar kapal ditemani bersama Muna Hoshinopa. Hey Muna. Kita kirimkan ini. Kayaknya dia bakal ke sini nih. Saya yakin tuh. Kita langsung cari kapal musuh. Oh, itu tuh. Di daerah sono tuh. Kita bikin salam dulu di sini. Nih, kayaknya gua cepetin aja ya, untuk sampai ke daerah sana. Gak sampai guys, gak sampai guys, karena banyak kapal di situ. Kapal musuh ini sedang anu tuh, lokasi itu bagus. Alman ini dulu ya, kapal musuh yang gede dulu kan? Nih bisa. Kena sih. Anjir, kagak kena cuk. Nah, kita nyicil-nyicil sekalian bantu teman kita. Waduh, kita melihat kapal meledak guys depan kita. Kita ambil ini.
Oke, okay. Kita beri salam dulu. Kita beri salam dulu kepada teman kita saat ini. Bayernya apa? Birnam. Sama dengan kita. Bisa seimbang banget. Oke, kena tuh pasti. Gak mungkin gak kena. Anjir, gak kena juga. Ini pasti kena. Gak mungkin gak kena. Kena juga biji. Ini kena lagi. Arsonis. Saya dapat Arsonis. Wah, ini Bayern kita habis ini. Oh guys, aduh, udah keduluan. Ya, damage-nya kagak banyak nih. Ya, jadi begitulah ya. Ya, kebetulan nih menang ya. Dan ingat, jangan kalian setel lagu. Dan ingat, jangan kalian setel lagu ini guys, lagu Titanic. Itu karam anjir. Gua mau di depan, mau di belakang tuh. Gua kan pakai kapal ini nih, di belakang pas setel pakai kapal Titanic, kau tahu tenggelam anjir. Enggak bisa gitu. Memang kapal apa laguan, lagu tenggelam. Mending kalian kalau bepergian kapal tuh jangan putar lagu itu dah. Ingat ya, yang gua kabarin tadi itu Azure Lane collab lagi dengan ini ya, World Warship, dan kalian silahkan ambil ini nih kontesnya, giveaway lumayan cuy. Lumayan hadiahnya itu kapal premium ship tier 8 kontainer ya. Kapal premium cuy, tier 8 cuy, lumayan cuy. Nih nanti diambil satu komen ya. Udah di like, udah di komen, dan semoga beruntung. Enggak deng, untuk 5 pemenang ya, diambil secara random. Di Twitternya, like, retweet, terus komen ya. Komandan apa yang pengen ada di akun kita. Bikin nama dan servernya. Di sini gua udah nih. Akan milih 3 winner secara acak. Komandan yang mereka pingin termasuk Prince Hyrins, Rune Cheshire. Nah, di sini gua komandan New Jersey dan server Asia. Sebenarnya gua pengen Enterprise, cuman enggak ada kapalnya, susah nyari kapalnya. Jadi ya mau enggak mau New Jersey. Cuman New Jersey juga bagus cuy. New Jersey cuy. Ya, jadi hanya itulah dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini jika video ini membantu informasi kalian. Dan sampai jumpa di video WoW berikutnya. Bye-bye.